Ada di misinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Boziga Channel. Dan kembali lagi bersama gue Apriono. Di sini gue akan melanjutkan game Toy Story 3. Dan sebelumnya, apa kabar kalian semua, sehat? Semoga aja sehat ya teman-teman. Dan sebelum nonton, kalian jangan lupa untuk subscribe dan juga like dulu video ini agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video-video seperti ini. Kita akan langsung saja lanjut ya ke chapter 3. Di sini kemarin kan kita menggunakan Army Man ya. Dan si kotaknya itu ada yang salah nyimpen. Kita balik lagi ke belakang. Nah, jadi ada yang salah, jadi malah disimpan ke tempat sampah gitu. Jadi di sini kita akan menggunakan si Buzz Lightyear kayaknya untuk menyelamatkan mereka semua. Okay. Oh, kita main di garasi ya. Okay. Loadingnya cukup lama dan ya kita akan langsung saja ke gamenya. Dan buat teman-teman yang request game silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman agar saya bisa lagi main game ini ya. Oke, kita harus masukkan semua teman-temannya ke box Sunnyside. Ada totalnya itu 6 ya, 6. Aduh, kena itu dong. Kemana dulu? Ke ini dulu. Oh, ini ada kunci. Oh, ini cuman barang biasa ya. Kita kemana dulu nih? Gue lupa lagi teman-teman. Oh, kesini dulu deh. Kesini dulu. Kita loncat. Oke, jauh banget ya. Oh, kita pertama ke si siapa sih namanya ini? Lupa lagi gua. Turun itu gimana ya? Oh, mencet. Oh, oke. Naiknya mencet. Takut jatuh gua. Agak susah ya teman-teman kontrolnya. Astaga. Kok jatuh. Oke. Kaget gua coy. Kaget dong. Oke, enaknya pakai si Buzz itu ada sayapnya. Jadi kalau misalnya kita loncat itu ada delaynya ya untuk jatuhnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita kesini dulu deh. Oke, kesini. Terus kita naik ke sini, ke kiri, loncat. Oke, satu mainan udah diselamatkan ya untuk bisa masuk ke kardus yang tadi Sunnyside. Loncat lagi. Oke. Kita ke atas. Oke. Siap. Oke, ke sini. Oke, ini analognya susah banget, astaga. Padahal gue ini pakai ini ya. Oh, menyelamatin si ini. Lalu kita akan lanjut ke bawah. Oke. Cek bulat. Oke, udah turun. Lalu kita ke sini dulu deh, yang deket. Oke. Loncat. Oh, ini ada kunci mobil. Loncat. Analognya gak kepencet dong. Astaga, mati. Kok jatuh segitu doang? Mati, kocak banget ini. Loncat. Lumayan tinggi sih tadi. Kalau mainnya nggak wajar ya, belakang langsung. Ini kalau pakai PS enak banget teman-teman asli. Ini pakai PSP aduh, susah banget. Oke, kita harus lari nih. Oke. Kembali ke belakang, loncat dan kita kesini, loncat. Oke, sini ada babi. Everything will be fine. Okay, ayo Papi, silakan turun. Selanjutnya kita akan turun ya. Okay, kita berhasil turun di sini. Oke, ada kunci. Fantastic.
Harusnya kita kemana nih? Oh ini pencet O. Oh ada achievement. Kemana dulu ya, kemana dulu. Ini kesini udah belum? Belum ya? Oh udah. Kemana selanjutnya ini? Situ, dawk sini nih. Ada berapa mainan lagi nih di sini? Oke. Kita ke sini nih. Oke, naik ke sini, nice. Oh, ada ini. Don't panic. We'll get through this. Yang alien itu ya, yang didapetinnya itu di Toy Story 2 kalau gak salah filmnya. Kita lihat misinya gimana sih? Lihat apaan ya? Select. Oh iya benar. Ini gak ada tulisannya. Kita naik ke sini, lalu ke sini, ke atas kursi. Kemana lagi nih? Ini kemana lagi kawan? Atau bukan ke sini? Oh iya ke sini. Nyalain. Oke, jatuh dan kita gak boleh. Sebenarnya jalan sini bisa sih. Iya bisa. Oke, kita naik ke panggangan roti, langsung loncat aja ke sini. Ke pinggir ini analognya. Astaga susah banget temen-temen. Dari tadi gue gak bisa-bisa mulu. Oke, selanjutnya kita naik ke pipa. Lalu kita geser ke kanan. Turun. Kita ngancurin ini. Pencet O, langsung loncat. Asik, otomatis di sini ada si T-Rex rupanya. Weh. Satu lagi di mana ini? Satu lagi di mana ya? Gua lupa lagi, kawan. Gak ada kunci. Gotcha. Bentar kita kan di sini kayaknya. Satu lagi di sini. Kali ini ganti map. Di garasi ya. Oh ini nih belum nih. Satu lagi nih. Oke. Okay. Ayo. Bentar. Oh benar ke sini. Sini bukan. Bukan, ternyata kita harus masuk ke ventilasi. Yo, masuk. Mana ya? Oke. Astaga, ini nge-pris banget nge-lag. Astaga, apa nge-lag ini ya? Gue si bus punya cahaya biru ya, teman-teman. Jadi, kalau di gelap kegelapan, jadi bisa terang. I'm sure I could do something with this. Ada kunci kita ambil. Excellent. Kagak ini nge-lag banget teman-teman asli. Rasanya kagak nge-lag. Mau ke sini. Loncat ke sini. Udah. Astaga kaget gua. Oke, ini udah. Oh, ada si kuda ini ya. Don't worry, we're a family. Oke. Selanjutnya kemana ini? Oke, udah semuanya ya. Udah semuanya terselamatkan. Berarti misi kita udah tuntas ya untuk di chapter ke-3 ini. Oke, di dia agak ngelag ya teman-teman, kocak banget ini HP gua. Oke, udah semuanya dan ya seperti itu ya teman-teman untuk gameplaynya. Semoga menghibur meskipun gua jarang bicara dalam gamenya ya. Semoga aja kalian nikmati gamenya. Dan buat teman-teman semua yang suka dengan video-video seperti ini, silahkan subscribe ya teman-teman. Dan see you next time in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Thank you.